Filipina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Sosok berhijab diduga ibunda Siwi bocorkan soal hidung, gaya jadul stalking jaring disorot. Akun Twitter digembok masih terus membahas tentang penampilan Siwi Widi di masa lalu yang beda drastis. Menariknya, sosok wanita diduga sang ibu pernah mengakui kalau hidung Siwi tak mancung seperti sekarang. Dilansir dari Wow Keren, akun digembok tak henti-hentinya membahas soal pramugari Garuda Siwi Widi. Jika saat ini Siwi selalu terlihat cantik dan mewah, kala ini pengakuan sang ibunda bernama Endang Hadimulyo bak membenarkan soal operasi plastik. Dalam sebuah postingan lama via akun gosip Mainpo, sosok ibunda Siwi pernah membahas tentang keponakannya. Saat itu, Endang menyebut kalau keponakannya mirip Siwi termasuk bagian hidung. Keponakannya Siwi Widi P mirip dia kecil, pecek-peceknya, kata sang ibunda. Sang ibunda juga mengunggah foto memakai hijab dan berkimono bersama Siwi. Dalam foto, raut wajah Siwi serta bagian hidung sudah mulai berubah. Assalamualaikum, betapa bahagianya kita berdua. Terima kasih ya Allah, kata ibunda Siwi. Itu Siwi ya Bu, tanya seseorang diduga kenalan Siwi. Iya Mbak, balas ibunda Siwi. Siwi kok mangklingi, seru teman tersebut. Yang menarik, ibunda Siwi adalah sosok yang religius. Terbukti halaman sosial medianya kerap dipenuhi postingan soal agama, hingga netizen memberikan masukan pada ibunda Siwi. Bu, anaknya lagi trending topik. Loh, di mana? Masa ibu gak pernah merhatiin gaya hidup anaknya yang tiba-tiba mewah, sedangkan tahu gaji pramugari itu cuma berapa? Duh, si Wiwi di kesayangannya lagi dihujat di mana-mana, kata netizen. Yang sabar ya, Bu. Saya turut prihatin dengan kesombongan anak ibu. Sedangkan berita sudah tersebar kemana-mana. Bukannya malu, malah makin menjadi seru yang lainnya. Akun dikembok juga mengungkapkan foto di buku tahunan Siwi. Selain itu, ada pula sosok Siwi yang dulunya jadi anak band. Dalam foto, Siwi tampil ala lady rocker lengkap dengan stocking jaring. Bagian mata juga dihiasi eyeliner tebal hingga tak urung jadi sorotan. Welcome to the jungle, Mbak Pur. Inilah netizen plus 62 yang punya kekuatan nyamar jadi apa aja, kata netizen. Wakakak soal intelijen, warga bus 62 jagonya. HP aja bisa dioprek, apalagi rekam digital. Lanjut, kata yang lainnya. Benar-benar, kelahiran 96 berarti sekarang umur 23 tahun. Terus kemarin ada SSDM Instagram tahun 2015. Udah mepet suami orang. Wis, saat itu dia umur 19 tahun. Gila, udah liar sejak belia, seru netizen yang lainnya.